Isro Mi'raj karya Agung Sohibi. Mereka bertanya-tanya, dengan apa engkau terbang ke langit syurga, langit yang tak dapat dijamah oleh bintang-bintang, juga panah sinar matahari yang paling terang. Ya Rasulullah, wahai Rasul yang melaksanakan Isra dan Mi'raj, dengan kemuliaan panggilan Tuhan, engkau telah menembus langit tinggi. Jiwa ragamu naik tangga melampaui 7 lapis langit. Segala keindahan dan makhluk di alam semesta ini tiba-tiba tunduk dalam ketukan jari, sebab engkaulah yang paling suci. Ya Rasulullah, wahai Rasul yang melaksanakan Isra dan Mi'raj, engkau menembus dunia, engkau menyibak kegaiban langit. Di setiap hembusan nafasmu tercium wangi kasturi bunga, yang mana kemuliaan hatimu jadi sumber dan intinya. Ya Rasulullah, dalam tahun dan bulan-bulan penuh kesedihan, engkau sendiri justru adalah teman keindahan yang di nanti-nantikan. Seluruh penduduk langit telah lama merindukan kedatanganmu yang telah ditakdirkan. Dan ketika tiba saatnya di malam suci, Jibril membuka jalan untuk engkau melintasi, memberi kabar kepada buruh yang akan ditunggangi. Seraya Allah sendiri telah mempersiapkan singgasana dan sajadah khusus di arsis tawaf. Ya Rasulullah, sungguh kemuliaan tiada tarik. Rasul-rasul lain tak diberi kesempatan yang sama, hanya menanti bermakmum di Masjid Aqsa. Atau rasul-rasul diam di lapis lapis langit, yang beruntung hanya bertegur salam dan kata. Oleh karenanya, di bulan peringatanmu, aku mengimanimu penuh sujud sehari dalam 5 waktu serta dalam sholawat kepadamu. Ya Ya Rasulullah, Ya
sungguh.